lapar makan apa nih? Iya pak, ada yang bisa dibantu? Bingung nih bang, gue lapar nih, nasi kulit apaan nih bang? Oh iya, kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Oke, boleh bang. Siap. Dengan siapa nih bang? Aku pak. Oh, aku pak. Ini kalau boleh tahu nasi kulit ini apaan nih bang? Nasi kulit tuh makanan kekinian bang. Jadi dia kayak sejenis the next ayam geprek gitu. Jadi nasi kulit itu tuh nasi dari varian dari kulit ayam, tapi nggak cuma sekedar kulit ayam doang, nanti ada variannya, ada telur, telur crispy, bakso crispy, ayam katsu, paru, empal, dan lain-lain gitu. Nah ini gue lagi lapar nih bang, kira-kira yang rekomend apa nih bang di sini nih bang? Di sini kita rekomendasinya ada nasi daun jeruk, kan kita ada berbagai macam pilihan nasi, nasi kulit, nasi putih, nasi daun jeruk, ada indomie sama nasi uduk. Nah bestsellernya kita biasa ada di nasi daun jeruk paru kak. Jadi jadi isinya nasi daun jeruk kulit sama paru, sama kalau indomie ada indomie ayam katsu. Oh indomie. Nah kalau ini udah termasuk sambalnya juga bang, sambalnya ada apa aja? Kita semua udah termasuk kak, di sini ada sambal mata sama sambal bawang. Oke deh, gue pesen nasi kulit bakso crispy, nasi daun jeruk telur, indomie ayam katsu bang ya. Oke, siap. Rekomend di sini apa nih bang? Kita rekomend di sini ada macam-macam variannya bang. Kalau dari nasi kulit variannya ada nasi kulit bakso crispy. Kalau nasi daun jeruk ada nasi daun jeruk telur. Kalau indomie ada indomie kulit ayam katsu. Oh gitu. Nah ini best seller nih bang nih, yang best seller. Itu yang best seller kan di antara variannya. Kalau nasi daun jeruk itu apa tuh bang? Jadi nasi daun jeruk itu kita nasi putih. Nanti dioseng pakai bawang putih sama daun jeruk sama beberapa bumbu tambahan, jadi rasanya tuh gurih sama ada dari butternya juga. Ya udah oke, gue pesen itu deh bang, nasi kulit bakso crispy, nasi daun jeruk telur, sama indomie ayam katsu kali bang itu. Oke siap. Ada menu tambahan lagi nggak? Ada menu ala kartnya ada di menu belakang. Jadi ada kulit crispy, ada empal, ada ayam crispy juga. Oh, boleh tuh, bang. Buat menu tambahan. Boleh pakai empalnya deh, bang. Oke, satu. Oke, siap. Tunggu, bang ya. Oke, siap. Masak ini bang ya? Nasi kulit masak ini bang. Oh, ini kalau boleh tuh udah dari kapan nih bang? Nasi kulit masak ini adanya tuh dari 2020 bang, pas pandemi. Oh pas pandemi. Makanya tuh di logonya itu ada, di atas i-nya itu ada virus tuh, nandakan adanya di saat pandemi. Nandakan itu jadi sejarah. Virus corona iya, covid. Nah kalau boleh tahu itu dapat ide sama inspirasinya dari mana bang? Idenya dari YouTube aja sih bang. Jadi suka ngeliat-ngeliat kuliner gitu, waktu itu ada lewat di YouTube ada nasi kulit gitu di daerah Bogor. Terus pas dilihat-lihat, kayaknya gampang bikinnya nih, dan kebetulan di Ciledug belum ada. Nah, terus saya coba tuh bikin-bikin, akhirnya coba ngasih tester, terus beberapa revisi segala macam, komen kurangnya apa segala macam, diperbaiki lagi. Akhirnya pas sudah oke, baru berani jual. Oh, berani jual. Nah, awal jualan itu dari mana itu? Awal jualannya itu saya waktu itu lagi di kampus, jadi saya kuliah karyawan, saya jual ke kelas malam, pas kan peluangnya tuh orang kerja kan capek, lapar, makanya itu saya jualan aja di kampus. Nah, terus jualan lagi rame-ramenya, pandemi, libur di kampus, libur. Terus ya itu saya lanjutin jualannya open PO seminggu sekitar 2-3 kali. Saya lihat nih marketnya kok bagus nih, alhamdulillah, yang tadinya iseng-iseng terus dilihat hasilnya lumayan, ya udah saya akhirnya saya coba seriusin. Terus saya daftarin nih ke
online Grab sama Gojek. Nah, waktu itu pertama kali saya bikinnya di rumah, jadi dapur rumah, segala peralatan rumah, segala macam saya manfaatin deh tuh garasi rumah saya jadi dapur gitu. Tadi abang bilang kan awal mulanya itu pas 2020 berarti ya, awal-awal pandemi itu ya? 2020, nah, betul. Itu kesulitannya gimana itu bang? Nemuin gak titik-titik kesulitannya pas jualan? Kesulitannya ya paling akses ke pasarnya kan waktu itu sempat jalan ditutup segala macem. Dan pasar pun beberapa yang ditutup, makanya itu bingung buat beli bahan baku. Jadi ya udah saya coba order dari online walaupun harganya lebih mahal kan, harus pakai ongkir segala macem. Itu awal mula abang ngebangun usaha ini ya? Betul-betul. Nah, abang sebelum punya usaha ini ada pengalaman usaha gak sih bang? Pengalaman sama sekali gak ada sih, saya dulu pas kuliah cuma event-event SPB aja sih. Oh jadi ini benar-benar usaha pertama? Usaha pertama. Ya? Cara nge-branding saya waktu dari awal-awal pertama jualan di kampus itu, saya cuma dari mulut ke mulut sih, tiap kelas tuh saya titipin, pertama-tama jualan tiap kelas saya titipin 2 box, jadi 2 box itu bisa rame-rame tuh. Nah besokannya dia pada mesen tuh, udah begitu kan udah tuh terkenal tuh di satu gedung, kayaknya banyak yang mesen. Terus pas libur itu saya di online di Gojek, fokus di Gojek sama Grab doang. Nah cara branding saya waktu itu, saya gunain marketingnya namanya micro marketing. Jadi saya gunainnya di cewek-cewek nih yang rumahnya di sekitaran Ciledug, yang followers banyak saya kirimin. Jadi bilang selebgram gitu? Bukan selebgram sih, jadi kayak yang banyak, yang followers banyaknya di atas 4.000 lah. Kalau selebgram udah masuk nanti bakal bayar segala macam. Kalau ini enggak, cuma tuker permakanan doang terus nanti tuker konten. Jadi dari situ tahu lah dari mulut ke mulut, dari postingan ke postingan gitu aja sih. Jadi media promosinya lebih pakai ke Instagram, TikTok enggak belum? Kalau TikTok belum masuk pada saat itu, paling Instagram sama Instagram Ads aja, sama ada beberapa akun kayak Info Ciledug, Kuliner Bintaro, segala macam gitu aja sih. Nah berarti ini kurang lebih udah 3 tahun ya bang ya? Udah 3 tahun. Nah, yang bikin abang terus, usaha ini apa tuh bang? Maksudnya motivasi abang? Motivasi satu ya, yang pastinya uang ya kan. Kedua ya bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri lah gitu. Dan maksudnya bisa manage waktunya sendiri, karena kan kita kerja sendiri, nggak kerja sama orang lain gitu aja sih. Lagi ngurusin regulasi UMKM juga itu bang? Betul, buat patenin nama hak intelektual. Jadi nggak ada yang bisa sembarangan make nasi kulit masak ini lagi. Alhamdulillah berarti udah makin serius nih bang ya? Iya, insya Allah.
Oh, berarti awal mula dari abang bawa bekal ke kampus nih. Bawa bekal kampus. Berarti abang masih mahasiswa aktif dong. Sekarang masih mahasiswa aktif lagi ngesain skripsi. Oh, nah cara abang ngebagi waktunya antara pendidikan sama usaha, apalagi kan abang masih muda nih. Pasti kan ya ada main-main itu gimana sih bang? Ngebaginya ya sampai saat ini masih juga masih susah sih. Waktu itu kuliah aja sempat cuti 2 kali karena buat fokus dagang. Yang ngebaginya kayak kan saya kerja aku kuliah malam, jadi di saat Senin di saat siang sampai malam sampai sore itu saya fokus dagang, tapi di saat malam itu udah kuliah selesai itu baru udah kayak gitu terus sih. Saya kan juga kuliahnya nggak tiap hari sekarang. Nah, selama perjalanan waktu nasi kulit ini perkembangan sampai sekarang udah main di apa tuh bang? Udah kemana aja? Apa udah buka cabang? Apa waktu kemitraan? Waktu itu pernah sempat buka cabang di daerah Kunciran, terus ada problem lah, akhirnya tutup. Jadi kayak difokusin aja sekarang di satu outlet. Cuma sekarang udah karena beberapa banyak yang nanyain, ini nasi kulit masak ini buka kemitraan atau franchise nggak sih kan? Untuk kemarin-kemarin belum, karena belum mendapatkan regulasinya segala macem. Dan sekarang alhamdulillah nih udah bisa open kemitraan. Jadi kalau ada yang mau bisa hubungin di Instagram Nasi Kulit Masak ini. Jadi nama Instagramnya apa sih bang? Ada Nasi Kulit Masak ini bang. Nasi Kulit Masak ini ya. Nah itu tadi abang berbicara soal regulasi. Maksudnya regulasi apa sih bang? Regulasi kayak sistemnya bakal kayak gimana. Saya kan gak mau di saat udah saya asal buka cabang terus yang penting saya dapat duit segala macam, saya nggak mau. Tapi saya tetap maunya walaupun saya buka cabang tapi kualitas makanan saya tetap terjaga. Jadi itu saya pun juga aman, betul gitu. Kumpul udah aman gitu. Nah, abang kan masih muda nih bang, maksudnya itu abang benar-benar belajar sendiri apa nyari tahu atau abang punya nyari-nyari info ke mana gitu? Belajar sendiri sih, lebih banyaknya belajar sendiri, cuma sempat sharing-sharing juga sama teman sama orang yang kuliahnya hukum, regulasi itu kayak gimana, betul. Ya. Betul, buat patenin nama hak intelektual. Jadi nggak ada yang bisa sembarangan make nasi kulit masak ini lagi. Alhamdulillah berarti udah makin serius nih bang ya. Iya, insyaallah. Nasi kulit ini sekarang udah ada di media-media online nggak, kayak pemasaran online gitu? Pemasaran online ada dong pastinya, karena kan kita suka ngeblast ke acara kantor juga, gathering, dan sekarang juga menuju bulan puasa pasti bakalan ada sih orang-orang yang buat menu bukan buka puasa gitu nanti. Nah kalau kayak di Gojek atau GrabFood juga udah nantinya udah di Gojek, di GrabFood udah, emang kita kan fokusnya di online di situ. Okay. Jadi udah ada di Gojek, GrabFood sama Shopee Food sama yang baru RSIA Food. Oh itu namanya apa tuh? Nasi kulit masak ini ada. Buat harapan nih bang, abang kan udah nasi kulit kan udah terbilang udah lama ya. Harapan abang ke depannya itu gimana itu bang? Buat harapan nasi kulit ya sesuai visi misinya nasi kulit aja. Salah satunya ada kayak menjadi salah satu pilihan makanan orang Indonesia dengan rasa yang berkualitas dan harga yang tentu nggak nguras kantong, gitu aja sih. Abang kan masih muda nih bang, mungkin bisa inspirasi anak-anak muda di luar sana yang namanya biasanya kan anak muda cuma main kuliah, tapi abang nih bisa inspirasi dengan cara ngebagi waktu kuliah dan usaha. We'll be right back.
berarti ini sekarang udah bisa makan di tempat ya bang ya, nggak cuma online aja. Nah kalau yang mau makan di tempat nih alamatnya di mana nih bang? Kalau makan di tempat langsung aja cek di Google Maps-nya ada nasi kulit masak ini, itu langsung tertera. Langsung ada tuh ya. Ini daerahnya daerah. Daerah Pondok Kacang. Pondok Kacang. Oke. Wih mantap. Yang ini nasi daun jeruk kulit telur. Yang ini ada Indomie kulit katsu. Sama ini nasi kulit bakso crispy. Wah, gila mantep guys. Siap. Silahkan cobain bang ya. Oke, siap. Dulu. Oke. Ayo nih makan dulu bang ya. Oke Jack, nah makanannya udah datang nih, waktunya kita makan. Yuk kita cobain. Yang pertama ini nasi daun jeruk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain nasinya dulu. Nasinya enak, wangi daun jeruknya berasa, gurih. Kita cobain kulitnya. Kulitnya juga gede-gede. Enak banget, garing, bener-bener kulit ini bener-bener tipis, crispy banget. Ada kol gorengnya juga. Kita cobain pakai. Nasi kulit daun jeruk telur crispy. Makan Jack.